Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti baterai remote. Baterai remote ini pada kuncinya untuk Suzuki Splash, dan yang ini remote untuk tipnya. Ini tip yang masih standar merek GPC. Dua-duanya sudah daya baterainya sudah berkurang, dan untuk tipe baterainya ini sudah saya beli tadi. Ini yang merek Panasonic, yang ini tipenya ini sudah saya buka juga. Ini cara bukanya juga cukup gampang, ini tinggal congkel pakai pemotong kuku seperti ini. Ini pisaunya buat congkel yang sebelah sini. Ini untuk tipe baterainya 2032, yang ini berarti yang ini dia baterainya. Ini mereknya sama juga Panasonic, 3 volt. Dan yang satunya lagi, yang ini tipe baterainya 2CR2025. Saya kan ini tinggal di copot aja seperti ini, congkel atau didorong seperti ini, karena dia ada kaitannya sini, tinggal dorong seperti ini sambil dia diangkat dikit. Yang tadi ini dia baterainya, tinggal dimasukin, diselipin, dan didorong. Nah, kemudian penutupnya ini isi clip, tinggal ditekan. Seperti itu, semua sudah terkunci rapat. Ini awal bukanya, ini dia ada celahnya, ini yang kecil dicongkel untuk pertama kali, baru mengeliling dia congkelnya. Dan yang ini lebih gampang lagi, dan yang ini lebih gampang lagi bukanya, tinggal ditekan dulu yang ini, tekan dulu pakai kuku, dan pakai ini lebih gampang dia. Sambil ditekan seperti ini. Nah, seperti ini untuk tipnya yang masih standar ini, bawaan mobilnya. Dan ini tipe baterainya 2025, CR2025, yang ini dia CR2025, 3 volt juga. Gitu aja, dan saatnya saya akan mencoba untuk mengetes di langsung di mobilnya. Dan ini tombol remote-nya saya akan tes untuk, biasanya dia pencet sekali dia nggak mau. Sekarang saya coba cek untuk bagus. Sekarang
saya coba tes bagian ini, bagian tipnya ini, radionya. Ini untuk powernya. Nah, gampang. Volumenya juga gampang nih. Biasanya jarak segini dia nggak mau volumenya. Ya, udah normal. Jadi seperti itu. Saya matiin dulu. Jadi seperti itu, ini tipenya CR2025 untuk remote tip, yang tip atau radio yang masih standar ya, seperti ini 2025. Dan untuk remote-nya, ini remote kuncinya tipe CR2032. Sekian video saya, semoga dapat membantu. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Salam dari Bali, semoga selalu bermanfaat.